Gede nih. Ikannya yang makan, orangnya yang makan. Narin nih, wis just tenan. Ayo drong, masa kalah? Ngalah si gondrong. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini mancing harian bawal lagi sama teman saya nih, si Bajuri, jagonya bawal. Sama si Gondrong. Gondrong. Ada juga Uda tuh di sana tuh. Uda. Cacar enggak? Oke, langsung aja kita mancing di sini, teman-teman. Oke teman-teman, kebetulan ini ada jajanan uli ya teman-teman. Ini iseng-iseng mau saya coba untuk umpan harian bawal teman-teman. Seperti ini, saya pakai 4 kail dan dipadukan dengan cacing kalung teman-teman. Oke, langsung aja kita mancing, kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Apakah umpan uli bagus untuk harian bawal atau tidak? Ikuti video ini teman-teman.
gede ini. Oke, coba entuk piro? Set. Entek karo iki lho. Piro iki? 8. Delapan ri rekor ini menang lah. Bajuri, lihat hasilnya Bajuri. Oh, lumayan 8 ekor, mantap. Oke teman-teman, ini hasil mancing tadi. Lumayan ya, lebih dari 8 ekor teman-teman, dan ikannya juga besar-besar. Ternyata umpan uli tadi yang dipadukan dengan cacing kalung hasilnya lumayan ya. Tadi benar-benar baru pertama kali iseng nyobain umpan uli untuk mancing harian bawal, ternyata gacor ya teman-teman. Oke, hasilnya lumayan banyak ya. Ini ada 8 kalau nggak 9 ekor besar-besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman.